Dengan menaiki perahu, Kapolres Batubara AKBP Iwan bersama elemen masyarakat, yakni KSJ dan HNSI, mendatangi rumah seorang lansia, yakni Nenek Asbah, yang berada di Kelurahan Bagan Arya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Kunjungan yang berlangsung pada 24 September 2021 tersebut untuk menyerahkan bahan bangunan dalam rangka bantuan renovasi rumah untuk Nenek Asbah. Lansia berusia 57 tahun ini sehari-hari hidup dalam kondisi penuh keterbatasan. Bantuan AKBP Iwan, KSJ, dan HNSI untuk mewujudkan rumah yang layak huni bagi Nenek Asbah. Pada hari ini kami KSJ bersama HNSI Sumatera Utara melakukan kunjungan yang kedua kali kepada rumah Nenek Asbah ini, yang mana sesuai menepati janji kami. Yang kedua, yang kemarin kita kunjungi yang minggu yang lalu, pada hari ini kami bersama HNSI melihat kondisi rumah ini. Alhamdulillah bahan-bahan untuk merehab rumah Nenek Asbah ini sudah sampai, ya. Mudah-mudahan lebih kurang satu minggu ya rumah ini sudah kita rehab dan layak huni lah nantinya, sehingga walaupun hujan, mudah-mudahan Nenek Asbah ini tidak kehujanan lagi lah. Mendapat perhatian besar dari Kapolres Batubara, Nenek Asbah begitu terharu hingga tak kuasa menahan tangisnya. Pak, rumahnya kan senang aja nenek, gak ajak nenek, buat di nenek, kurang tidur di sini. Terus kaji lah, mau kasih banyak lah. Selain bantuan renovasi rumah, Nenek Asbah juga mendapatkan tali asih pemberian paket sembako untuk memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari. Perhatian Kapolres Batubara ini merupakan cerminan Polri yang humanis dan hadir di tengah masyarakat. Tim Humas Polres Batubara melaporkan untuk Polri TV.